bagai firman yang hidup kudus tubuh jiwa dan roh, tersedia ketebusan bagi dosaku untuk umatnya. Umat yang hilang dinanti bertobat dan kembali, yang ketebusannya dijual jalannya ditutup sendiri. Yesus Tuhan Sang Pencipta datang mencari yang dicipta tertawan di bumi. Kembali di perkenan kepada Bapa, dibuat jalan salib menderita bersama Dia. Yang rela minum cawan tak kepahitan, kasihnya sampai karya pengangkatan. Yesus firman hidup, siapa yang lebih sempurna yang berani gantikan jalan salibnya. Setelah Dia dijanjikan Bapa Roh Kudus yang kemudian datang, pendebat lebih dulu datang dari perbuatan iman berguna bagi sejuta. Remehkan berjalan salib, dimatrekan digores bagi persatuan darah anak, tanda perjamuan kudusnya. Yang dimatrekan menjadi anak kerajaan, terima pengangkatan dan pengantin Yerusalem baru diperkenan. Sehidangan sebagai suara pemahaman kekal, tiada perkara darah daging makan minum kawin mengawinkan, surga yang mana lagi. Percaya dan pengalaman roh, terobsesi iblis hal kerajaan di festival dan di bumi, di duniawi. Yang tak paham karunia roh, mimpi penglihatannya yang dikambing hitamkan. Yesus Tuhan bukan nabi, tiada teladan di bumi yang sempurna kasih iman suci seperti Dia. Sudah terjadi proyek kudus, jiwa roh terus diperankan oleh perbuatan yang disunat tanda kedagingannya. Firman hidup itu rencananya dijamin dalam kepastian, maka yang menang menggantikan Lucifer, memuji dan menyembah sebagai